الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين اللهم آمين. كيف حالكنا أمهات؟ الحمد لله الحمد لله بخير، بخير. صحيح يا سجاد. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. كتاب sudah sampai halaman berapa ya؟ Kemarin 14 saja kan saja mentahaji inil hukmu illa lillah wa kusul haq wa huwal khairul fasilin. Nah, berarti sekarang langsung maju itu ya. Oke. Cukup saya mau mau itu dulu ya Ustazah, apa mau ngobatin kaki dulu, kakinya cenut-cenut nih, cenut-cenut banget. Udah dulu ya Ustazah, mau kasih salon pas dulu. Oh iya. Nah, ini cenut-cenut banget nih. Mau lagi Ustazah. Ini yang mau share screen siapa? Saya kan belum punya. Belum punya? Ustazah belum kasih saya udah minta, Ustazah belum kasih saya ya, saya menunggu saja. Oh, apa ya, ya Allah, anak kok lupa ya. Saya pikir kan kamu ya mungkin saja lupa atau saja gimana, saya jadi udah minta sekali ya. Iya, Afan, Afan. Anak kirim lagi ya. Baik saja, saya ambil itu dulu, obat dulu ya saja. Ya. Umi cucum dulu aja, Umi cucum, tolongin ya. Silakan. Kak Cucum, halo. Ya, Ustazah. Hai Pak Luki, sehat tak? Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Wa kaifa halku Ustazah? Alhamdulillah, Nabi khair. Silakan Kak. Ini ada tiga, satu-satu aja Ustazah. Satu baris. Langsung semua, satu baris. Iya. Oh, Enggak, kirain... PDF sudah tak kirim ya di grup. Iya, Ustazah. Ana belum jadi co-host ya? Iya, belum, Ustazah. Saya mau ini nggak bisa. Oh iya, di Ya, udah harus mungkin dari Umbo Kenta ya. boleh lihat di itu di grup PDF-nya. Atau di buku aja dulu, Ustazah. Boleh. Ya, di buku aja dulu ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hamzatu waslin tasqutu waslan nabda ubiha. Halo Kak Cucum, Ya, Ustazah. mensukun nggak boleh mantul. Oh, iya, coba Ustazah. Hamzah nggak boleh. Nah, ulangi lagi ya, Ustazah. Ya. Ini hamzat waslin tasqut waslan nabda ubiha a lam qomariyah muzharoh al hu kaf sakinah al hukmu inil hukmu lam syaddah fatah illa alif mada tobi'i harokatan illa inil hukmu illa li Ayat lamnya inil nil jangan ditebalkan. Lam sukunit. Inil hukmu illa. inil hukmu illa La il 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 ya. angkal dia jangan naik. Yang itu aja, yang relax, relax. Jangan Tadi sudah. ditekan, ditempelkan aja. Il illa Ya. illa. Illa inil hukmu illa li ismul jalalah Isem, min isem, dalam isem, jangan mantul.
Nah, kecepatan ya Ustazah. Jadinya mantul. Li ismul jalalah indal waqaf. Lillah. Lah, In. lillah, bukan lillah. Iya. Lillah, bukan Lillah. ini mending. Masih Ustazah. Ahsanti. Inil hukmu il Inil hukmu illa lillah. Enggak, inil, tapi inil, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Ya ku sod syaddah dhammah ya qussu hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha a lam qomariyah muzharah al ha al ha qaf harfun musyaddadun mauqufun alaih ma'al qalqalah al-haqqo yaqussu al-haqqo La, ya kusul hakko. yaqussu al-haqqo Ya. itu sudah inil hukmu il Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Lamnya masih Ya. tebal semua. Masih tebal. Inil Ya, hukmu betul. inil hukmu il Inil hukmu illa lillah. Ya qussul haqqo. Ya qussul haqqo. Ya qussul haqqo. Wahu wahu wa wahu wa kho ya sakinah khairu wahu wa khairu hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha a lam qomariyah muzharah alfa Alif mada tabi'i harokatan alfa fi alfa fi li alfa fi li ya mada arid lisukun betul ya Ustazah Lis ya sukun. lisukun oh iya ya mada arid lisukun harokatan au Bukan arba ha, au bukan haro. Ha, haro, naam. harokatan. Ya mada arid lis sukun harokatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf alfasilin Lala alfa silin silin khoto alfa silin alfasilin nam wahuwa khairul alfasilin nah gitu langsung disambung langsung disambung dari depan Ustazah enggak maksudnya bukan wahuwa khairu alfasilin wahuwa khairul fasilin. wahuwa khairul alfasilin Naam. Inil hukmu illa Inil lillah. Lamnya ya Ustazah. hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Ya qussul haqqo. Ya. Wahuwa khairul fasilin.
Fasilin, wa huwa khairul fasilin. wa huwa khairul fasili eh wa huwa khairul fasilin. La, wa huwa khairul fasilin. Al-fasilin, bukan al-fasilin. Beda gak? Ya ya Ustazah. Wa huwa khairul fasilin. Ini lebih bagus. Barakallahu fikum. Jadi aku mau ngapain. Baik, baru kalau Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Lamnya masih tebal terus ya Ustazah. Ya, sama-sama. Masih il, 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 inil, il. Ya. Ya Ustazah, masih PR ya. Ya Sabar, jazakallahu khairan sabar. Ustazah. Amin. Dulu anak mencari lam susah sekali. Terkadang juga sekarang masih suka tebal. Qadarullah. Saya itu Ustazah. Nikmati saja. Lama dapatnya Ustazah. Selanjutnya Umu Kenta. Hai Ustazah. Suara saya kedengeran Ustazah? Jelas, Masya Allah. Masya Seperti di Allah. Indonesia. Mau pakai headset dulu Masya Allah. Biar ini. Apa? Biar bagus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, insya Allah. Ini Hamzah waslin Kok Hamzah? Hamzah. Hamzatu Naam. inil eh ini Hamzah waslin was was Sa Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabada'u biha lam komari eh Nabda'u biha a. waslan nabadahu biha a terus kan ya kan Ya. lam komariyah muzharo al huk eh hu hu kaf sakinah mu La, la, la. Kaf Hah? sakinah huk. Kaf sakinah al huk. Al hukmu inil hukmu Naam. inil hukmu ya benar Betul. i la ila i lam sadda fatha illa alif mad tabi'i harakatan illa li Nah, inil hukmu illa oh iya digabungkan dulu. oh iya iya benar inil hukmu illa li lam lam zalalah Ismul jalalah lam ismul jalalah indal waqaf. gitu saja. Indal waqafnya belum. Oh ya. Li ismul jalal jalalah gitu ya. La Lamnya dua. jala jala Lamnya. jala Oh, lamnya itunya dua ya. Jalalah. Indal waqaf. Lillah. Ya. Inil hukmu illa lillah. Yaku sod sadda dhamma yaqussu hamzatu waslin tasqutu waslan nabadahu biha a lam qamariya muzhara al ha al ha eh enggak gitu ya yaqussul haqqo ya sih yaqussul haqq yaqussul ha yaqus yaqustul Ya, yaqustul betul ha seperti itu. Betul seperti itu kan, itu kan dua dua surat ta. oh iya begitu ya berarti al ha kof
Sadda, fathah, al. Itu huruf bertasydid yang mau diwakafkan, berarti bagaimana cara tahajinya? Oh iya. Itu ya apa? Di lupa. Masya Allah. Tadi padahal nggak dengerin ya. Lupa itu. Allahu Akbar. Harfun Ya. Harfun. musyaddad. Iya. Harfun musyaddadun maufu mauqufun alaihi ma'al qalqalah. Nah. Alhaq. Inil Digabungkan, hukmu digabungkan illa dulu. Digabungkan dulu. dari yakusu apa Iya, dari yang yakus depan dulu. Yakus dulu. yakusul haqqo Nah, baru di depan. inil hukmu illa lillahi huk in gimana Wakaf tadi kan itu di ya Ismul Jalalah. inil hukmu illa lillah yakusul haqqo Ya. wahu wahu wa wahuwa ko bukan benar wahuwa ko ya sakinah khoi ru khoi ru al ham hamzatu hamzatu Bukan ham ham hamz ham ham ha oh ha ya ha ham ha hamzat Hamzat waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah muzhara al tadi mana nih fa alfa alif mad tabi'i harakatan alfa si alfa alfa si li alfa si li ya sakinah alf Al-Fasili. Bukan. Ya, Itu itu namanya Al-Matarid. kok. Gomenasai. Matarid sukun. Gomenasai. Gomenasai. Li. Ya. Tunggu saja. Gomenasai. Ya. Mad-arid. Lis sukun harkatan au arba au sit ya sakinah nun sakinah indal waqaf Iya. al fasilin Ya, silin, ayo, al silin. fasilin Iya, diulang. Digabungkan maksudnya. wahuwa khairul fasilin Masya Allah, gabungkan dari awal. inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wahuwa khairul Ada fasilin yang kurang. Wahua di depan wahuwa dulu. ya wahuwa Wahua al-fasilin. Wahuwa khairul fasilin. Asanti, barakallahu Masya fiik. Allah. Jazakumullahu khairan. Harus banyak muroja ini saja. Kalau enggak ini. Masya Betul, Allah. soalnya 12. Masya Allah. Oke, Semoga Allah selanjutnya mampukan. silakan. Dengan siapa? Nomor 3 Umi Yuli. Umi Yuli. Ya, yes, Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Ini hamzat waslin tasqut waslan nabada ubiha a lam omariyah mudharoh al hu kaf sakinah al hukmu inil hukmu i lam syadda fathah illa alif mad tabi'i harakatan illa inil hukmu illa Jangan mantul kafnya. inil hukmu illa gitu contohnya. Ya. Li ismul jalalah ismul Salah. jalalah Ya.
Gimana gimana jalalahnya? Ismul jalalah gitu Ustazah. Betul, terus? Lila Ah. ismu salah ya salah Ustazah ulang. Li ismul jalalah indal waqaf lillah gitu Ustazah. Ah. Inil hukmu illa lillah. Iya. Ya ku sod sod fathah sod syaddah dhammah ya kusu hamzat waslin tasqut waslan nabda ubiha a lam omariyah mudhar al ha al ha qaf harfun musyaddadun mauqufun alaihi ma'al qalqalah al haqq ya qul haqq inil hukmu illa lillah ya qusul haqq Iya. wa huwa kha ya syad kha ya sakinah khairu wa huwa khairu hamzat waslin tasqut waslan nabda ubiha a lam omariyah mudharah alfa alif mada tabi'i harakatan alfa si li ya mada arid lisu ya mada arid lisukun harokatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf alfasilin wa huwa khairul fasilin inil hukmu illa lillah ya qussul haqqo wa huwa khairul fasilin itu saja. Masya Allah, Ahsanti, jazakumullahu khairan. Jazakillah khairan Ustazah. Nomor 4, Ummu Khadijah, tafadholi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al Mulharoh. lam qamariyah mudharah Yeah. al hu al hu kaf sakinah al hukmu inil hukmu i lam syadda fathah illa ya alif mad tabi'i harakatan illa inil hukmu illa li ismul jalalah indal waqaf lillahi lillah lillah ya Ustaz Lillah. lillah inil hukmu illa lillah ya u ya ku sod saddah dhammah yaqussu hamzat waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al ha qaf harfun musyaddadun mauqufun alai ma'al qalqalah al haqq Iya.
Yakusul haqqo. Inil hukmu Jangan, illa. ayo, ayo, bacanya inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Yakusul haqqo. Ya. Wahuwa ho ya sakina khairu wahuwa khairu hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah alfa alif mad tabi'i harakatan alfasili ya mad arid lisukun harokatan au arba au sit nun sakina indal waqaf alfasilin وهو خير الفاصلين Iya, insya Allah digabung. إن الحكم إلا Ya لله hukmu jamandul. Ini الحكم jamandul kafnya. إن الحكم إلا لله يقص الحق Yang kuat وهو kan itunya kalau ya qusul haqqo. Yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. La la la. Fasilin. Al-fasilin. Wa huwa khairul fasilin. Jazakillah khairan Ustazah. Iyakum. Ahsanti jazakumullah khairan. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah Ustazah. Hayakillah bayaki. Silakan Kak Zakiyah. Nah, Ustazah. Bismillah. Ini hamzat waslin tasqut waslan nabda ubiha a lam qamariyah mudharah al u al hu kaf sakinah al hukmu al hukmu inil hukmu Nah, inil hukmu. Inil hukmu i lam syaddah fathah illa alif mad tabi'i harakatan illa inil hukmu illa li ismul jalalah indal waqaf lilla inil huk eh inil hukmu illa lilla ya ku ya ku sod syaddah dhammah ya qusu hamzat waslin tasqut waslan nabda ubiha a lam qamariyah muzharah al ha al ha qaf harfun musyaddadun mauqufun alaih ma'al qalqalah al haqq yaqussul haqq inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa kho ya sakinah khoi Nah, oh. kho ya jangan kho ya kho ya Oh. Kho ya jangan ditekan sakinah kho-nya kho kho ya kho ya begitu saja kho ya khoi eh sakinahnya belum kho eh kho ya
Sakinah khairu khairu wa huwa khairu hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha a lam qamariyah muzharah alfa alif mad tabi'i harakatan alfa fi alfa fi li alfa fi li ya mad arid lis sukun harakatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf alfasilin wa huwa khairul fasilin inil Fasilin, al-fasilin. alfasilin Ya. inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Inu iya. Sudah semua ya. Umu Kentana, boleh minta co-host? Maaf saja Halo? terlupa, gomenasai sudah. Mohon maaf, Masya Allah. Sudah Ustazah. Jazakumullah khairan. Afwan saja wa jazakillahu khairan katsiran. Sekarang kita mau belajar apa ya? Kita lihat dulu halaman berikutnya itu tentang apa? Mengisi ya. Kalimah biha harfun sakinah sukun sukun. Nah, yang ini sudah belum? Yang walaqad atayna sudah belum? Belum. Belum ya? Ya, Belum. Belum. Oke, kita ke masih halaman 14. Dan ketika kita mau waqaf pada huruf tak marbutah atau huruf hak suku hak yang berharokat, maka kita mengatakan tahajinya hak sakinah indal waqaf. Ketika kita mau berhenti pada huruf tak marbutah, berarti kan itu kan taknya awal, tak marbutahnya awalnya berharokat. Terus kita mau wakof, berarti kan tak marbutnya kita sukunkan, menjadi berubah menjadi huruf H. H yang di tenggorokan bagian bawah. Lalu misal ada huruf H itu sendiri, kita mau wakof bacanya, maka menjadi H sakinah, sama. Coba ulang lagi, saya kecepatan saja. Coba nih. Masya Allah. Jika kita mau Dan berhenti. ketika ini kan wa indal waqfi ya, dan ketika kita mau berhenti ala tak marbutoh pada atau atas tak marbutoh huruf tak marbutoh, tak marbutoh itu seperti ini ya. Tak marbutoh nih, atau huruf ha yang berharokat, maka ketika tahajinya dengan apa menggunakan kata-kata ha sakinah indal waqaf. Indal waqaf. Gitu ya. Contoh. Wala ko wala ko dal sakinah muqalqalah wala qad a alif mad badal harakatan ata ya sakinah ataina alif mad tabi'i harakatan ataina wala qad ataina luqaf sakinah muqalqalah luqo ma luqoma alif mad tabi'i harakatan luqoma na luqomana wala qad ataina luqomana
hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al hi al hi kaf sakinah al hikma al hikma ha sini kita ganti ha ha sakinah indal waqaf al hikmah walaqad atayna luqman al hikmah. Sampai di sini sudah paham? Insyaallah insyaallah. Ya, silakan nomor satu baca. Hai. Walaqo dal saddah gimana saya sakinah muqalqalah gimana saya sakinah muqalqalah walaqad a mad alif mad badal harokatan ata ya sakinah ataina alif mad tabi'i harokatan ataina walaqad ataina lu kof sakinah muqalqalah luqama alif mad tabi'i harakatan luqama na iya pendek kan nanya. Walaqad ataina luqamana ganti hamzah bagaimana tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariya muzhara al-hi kaf sakinah al-hikma terus ha sakinah indal waqaf al-hikma walaqad ataina luqmanal hikmat gimana saya bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina luqmanal hikmah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kasihan ustazah. Amin. Nada itunya yang belum nempel-nempel, nada apa adanya, masya Allah. Jajakilan kau yang kasih rana saja. Kak Cucum silakan kak. Nama saja. Bismillah. Alif madatobi'i harokatan A ta ya sakinah A ta na A ta ina Alif madatobi'i harokatan A ta ina Walakod A ta ina Lu Kof Sakinah Mukol Kolah Luko Ma Luko Ma Na Alif madatobi'i harokatan Luko Ma Na
Luqmana. Walaqad atayna Luqmana. Hamzat waslin tasqut waslan nabda'u biha. A. Lam Qomariyah muzharoh. Al. Hi. Al. Hi. Kaf sakinah. Al. Hikmah. Al. Hikmah. Ha sakinah inda waqaf al hikmah walaqad atayna luqman al hikmah Luqman al hikmah man al hikmah luqman al hikmah nal luqman al hikmah Luqman al-hikmah. Nal Masih lam ya nal Ustazah. l, l, nal Nah. Nah. hmm. Luqman al-hikmah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallah Ustazah. Ustazah Afan mau nanya dulu Ustazah. Boleh Ustazah? Ini yang atas kan wa inda waqaf ala ta marbutoh auha mutaharikah ininya nakulu atau nakul ustazah dibacanya Nakul, mau kita baca nakul, boleh nakul juga boleh. Wa indal oh nah waqafi ustazah ala ta'in marbutatin au ha'un mutaharrikatun nakul. Nakulun, nakulu. Ha'un nah Ustazah. sakinatun indal waqafi. Oh ininya haun bukan ha gitu Ustazah. Apa boleh? Oh, kalau kalau mau diharokati kayak gitu, tapi kalau pas hajinya ha sakinah indal waqaf. Oh, nah Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum ahsanal jaza. Selanjutnya Kak Yuli silakan Kak. Wala ko Kak Yuli suaranya dan kok jauh kenapa ya? suaranya jauh dah Iya. kecil apa Iya enggak teman-teman? Kak Cucum, suara Kak Yuli jauh apa enggak di sana? iya Agak jauh. ustazah jauh ya sekarang sudah saya keluar masuk Iya, keluar masuk ya lumayan. Lumayan. wala wala ko dal sakinah muqalqalah wala qada a alif mad badal harakatan a ta bagaimana saja Lanjut. oh ya a ta ya sakinah ataina alif mad tabi'i harakatan ataina walaqad ataina lu qaf sakinah muqalqalah luqama alif mad tabi'i harakatan luqmana walaqad ataina luqmana hamzat waslin tasqut waslan nabada ubiha a lam qomariyah muzharah al hi kaf sakinah al hikma ha sakinah indal waqaf al hikmah walaqad ataina luqmanal hikmah itu saja. Kol-kolakof kurang tebal. Yang mana? Yang lupa, lupa, yang lupa saja. Walaqad ataina luqmanal hikmah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Fiki barakallah wa jazakallahu khairan. Ya, selanjutnya nomor 4. Ummu Khadijah tafadhali. Ustazah. Wa la wala
o walaqo dal sakinah muqalqalah walaqad a alif mad badal harakatan a ta ata ya sakinah ataina alif mad tabi'an harakatan ataina walaqad ataina lu of sakinah muqalqalah luq ma luq laisa luq luqo luq ya luq luqo luq enggak luq luqo luq luq enggak luq itu luq luqo luq ako ako fathah ako fathah 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 ako ako ah sekarang fathah sukun ako ako nggak ako 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 ya masih agak tipis ya ako lu of sakinah muqalqalah luqo ma luqma nggak luqma alif luqoma luqo luqoma luqo luqoma luqoma alif mad tabi'i harakatan luqoma na luqom luqomana lu ke mana lu ko mana luqomana hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al-hi kaf sakinah al-hikmah ha sakinah muqalqalah al-hik kok ada ustazah mukul-mukul gak sakinah astagfirullah ma ha sakinah lu al astagfirullah ana ulang ya ustazah oke silakan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al-hi kaf sakina al-hikma ha sakina al-hikma walaqad ataina luqm luqo walaqad ataina luqman al-hikmah ya barakallahu fikum PR qaf qaf sukun ya ya Ustazah, insya Allah Ustazah. Jazakumullah Terima kasih Ustazah. Amin wa iyyakum ahsanal jaza. Nah, selanjutnya tafadhali. Afwan. Ketinggian siapa? Walaqo dal sakinah muqalqalah walaqad a alif mad badal harakatan ta ya sakinah ataina alif mad tabi'i harakatan ataina walaqad ataina qaf sakinah muqalqalah luqoma alif mad tabi'i harakatan luqoma na luqoma na walaqad ataina lul walaqad ataina luqoma na iya hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al hi kaf sakinah al hik
ma al hikmah ta sa eh ha sakinah indal waqaf al hikmah walaqad atayna luqman al hikmah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nomor 5, nomor 6, Kak Faiga silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faiga, ada lambat. Iya. Apa namanya? Ada kegiatan apa sebelumnya? Kayaknya terlambat. Ada keperluan aja sebentar, jadi enggak keburu masuk. Tadi ada keperluan datang. Oh ya, semoga pekan depan bisa lebih on time. Jazakumullah khairan. Silakan. Walaqad atayna. Baik Ustazah. Bismillah. Wala 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 qad sakinah muqalqalah wala qad a alif mad badal harakatan a ta ata ya sakinah atai atai na ataina alif mad tabi'in harakatan ataina walaqad ataina walaqad ataina lu qaf sakinah muqalqalah qaf sakinah muqalqalah luqa ma luqa tidak baik luqa luqa qafnya itu pantulannya tebal luqa luqa oh ya luqa 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 enggak luqa 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 enggak luqa nah, oh, yang ini yang kedua luqa 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 ma luqama alif mad qabi'i harakatan luqama na luqamana walaqad ataina luqamana hamzatu waslin taskut waslan nabda'u biha nabu oh ya hamzatu waslin taskut waslan nabda'u biha lam qamariyah mutarof alhi alhi kaf sakinah al hikmah ha sakinah indal waqaf al hikmah walaqad ataina luqman al hikmah enggak hikmah ini jangan mandul hik oh ya yeah. Walaqad ataina luqman al-hikmah. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sekarang kita akan mengisi titik-titik di bawah ini dengan mencari jawabannya di kotak berwarna kuning. Soal nomor satu artinya kata yang di dalamnya terdapat huruf sukun yang berqalqalah dan ada mad qabi'inya. Yang mana jawabannya Umahat? Luqman. Luqman. Ya, Luqman, betul. Soal nomor dua, kata yang di dalamnya terdapat mad lazim sit harakat. Qati qati madlazim waf akho suya waf huruf mad bertemu dengan takdir dalam satu kata ini mau kayak gitu huruf mad bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Mad lazim. Jawabannya sawaf.
Kata pertanyaan nomor 4. Hafwan, nomor 3. Kata yang di dalamnya terdapat mad badal harokatan. Taina. Ya. Betul. Soal nomor 4. Kata yang di dalamnya terdapat mad muttasil arba au khams harokat. Ati. Iya, khotia. Betul. Kata yang di dalamnya terdapat lam qomariyah wa naqifu 'alaiha biha in sakinatin. Al-Qomariyah bin Sa'ah. Kata yang di dalamnya terdapat lam qomariyah dan kita akan berhenti di kata ha sakinah. Al-Hikmah. Al-Hikmah. Ahsanti. Kata yang di dalamnya terdapat huruf. Dua huruf yang sukun. Dua huruf yang sukun. Huruf yang sukun. Afan. Kata yang di dalamnya terdapat huruf yang sukun yang berkol-kolah dan tiga ya, dan terdiri dari tiga huruf yang fathah. Walakode. Iya, walakode, betul. Huruf yang berfathah yaitu huruf waw, lam, dan qaf. Soal yang keenam, benar ya? Kok ini salah ya? Harusnya ketujuh ya? Kata yang di dalamnya terdapat lam qomariyah wa naqifu 'alaiha bi mad'arid lis-sukun. Al-mu'minun. Iya, al-mu'minun. Betul sekali, insyaallah. Barakallahu fik. Sekarang kita akan ke adab sustani, pelajaran yang ke berapa sani? 16. Afan, salis. Adab sustalis. Pelajaran yang ke 16. Luka. Hah? Asalis. Asalit 13. Lah, 3 saja. A3. Asalis. Adab sustalis, ada suara pelajaran. Salis yang ketiga. Ahkamul mimis sakinah. Hukum mim sukun. Telah kita ketahui bersama bahwasannya hukum mim sukun terbagi menjadi tiga. Yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi. Dan yang ketiga izhar syafawi. Kita bahas yang pertama dulu. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu rumusnya ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf apa umahat? Huruf ba. Mateane. Ba saja. Ba bertemu dengan huruf ba saja, tidak dengan huruf-huruf yang lain. Ikhfa artinya samar atau tersembunyi, syafawi di bibir. Atau bibir, syafawi. Jadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba itu pas mulainya kita mengucapkan huruf mim, tapi pas keluarnya kita mengucapkan huruf ba. Contoh nuruhum ini mim hum, tapi kita pindah ke huruf yang lain yaitu huruf ba, maka keluarnya ba, sama-sama di kedua bibir ya. Humba. Humba. Nah, kalau kita membaca atau tilawah Al-Quran ketemu dengan mim sukun bertemu ba, maka tidak boleh buru-buru. Kita tahan dulu, ada gunnah yang dipanjangkan. Tingkatan gunnahnya yang keberapa, ummahat? Ini ketiga ya, Ustazah? Lah. Kedua, Ustazah. Kesatu berarti. Kedua. Iya kan kedua Kamila. Kan Kamila kan tadi bilang nah, kedua lah Ustazah bilang lah tadi ketiga perasaan bilangnya ya kedua iya. Ketiga ya saya bilangnya masya Allah berarti mulut sama otak beda ya masya Allah nggak mungkin ya. Ini ketiga masya Allah pasti kan ke Kamila masya Allah yang benar kedua menurut Syekh Aiman Suwaib.
Jikalau menurut Syekh Usman Murad yang ke-1. Ke-1. Nah, menurut Syekh Usman Murad hanya ada 2 tingkatan, Kamilah dan Nafisah. Nafisah. Kalau menurut Syekh Aiman ada 4, Akmal Matakun, Kamilah, Nafisah, Anqus Matakun. Nah, Ikhfa Syafawi ini kita pakai yang biasa kita pakai saja, yaitu menurut Syekh Aiman, yaitu yang ke-2 atau gunnah Kamilah. Lalu, cara membacanya ada 2 cara. Boleh dengan Saja suaranya hilang. mengadakan sedikit celah, tidak rapat. Saja tadi suaranya hilang. Oh, hilang ya? Mm-mm. Sekarang gimana? Sekarang ada, tadi hilang. Ya. Beberapa detik Cara hilang. membaca ada perbedaan pendapat cara membaca Ikhfa Syafawi. Ada yang mengatakan boleh dengan furjah atau mengadakan sedikit celah atau tidak rapat. Pendapat yang kedua, intibaqus syafatain, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Cara kedua-duanya adalah benar sesuai dengan guru kita. Cara yang pertama, tanbih, peringatan, saat kita memilih dengan furjah, perhatiannya tidak boleh terlalu renggang. Contoh yang salah, nuruhun baina hun, ini renggangnya sangat jauh. Dikhawatirkan menjadi hukum ikhfa haqiqi. Maka kita rapatkan lagi, tapi tidak sampai rapat. Kita dekatkan lagi bibirnya, tapi nggak rapat. Nuruhun baina hun baina. Lalu yang cara yang kedua dengan intibaqus syafatain, tanbih juga di sini ada. Tanbihnya tidak boleh menekan terlalu kuat. Contoh yang salah, humbaina. Tidak boleh juga seperti itu ya. Kalau mau dirapatkan, rapat normal dan jangan ditekan. Nuruhumbaina. Seperti itu. Lalu, dari segi pertemuan 2 huruf, berarti di situ apa? Mim ketemu ba. Mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain. Yang mau pilih yang mana? Mutan mutajanisain. Mau apa? Yang sama sifat kan Ustazah? Sama itu kan sama makhluknya. Mutaqaribain enggak ya Ustazah? Bukan makoribain kan itu apa namanya lam dan ro ya saja. Iya. Mutaqaribain lam dan ro, kaf dan qaf. Benar. Mim dengan ba berarti mu mutajanisain ya Ustazah. Ahsanti, mutajanisain sama makhraj namun beda sifat. Sifat. Dilihat dari pertemuan harokat saghir, kabir, apa mutlak? Gimana saja? Saghir ya Ustazah. Iya, dilihat dari sisi harokatnya saghir. Karena huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Kalau kabir, huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua berharokat. Kalau mutlak, huruf yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Berarti di sini sohir. Lalu satu lagi. Dari segi pertemuan 2 huruf sudah. Dari segi sisi harokat sudah. Nah sekarang dari segi penulisannya. Menurut Rosem Usmani standar internasional. Maka ikhfa syafawi tulisannya mim sukunnya kosong dari tanda apapun. Dan huruf ba-nya hanya ada harokat saja.
Sampai di sini sudah paham? Insyaallah paham. Insyaallah. Lanjut. Sekarang dari segi tahajinya. Nah, ini intinya di sini. Segi tahajinya, contoh nu, waw, mad tabi'i, harakatan, nu, ru, nuruhu, nuruhu, mim, sakinah, mukhfah, artinya ikhfa, mukhfah, indal ba'il maftuhah, mukhfah ketika bertemu dengan huruf ba yang berharokat fathah. Dan jangan lupa di ujung tahaji kita tambahkan bi gunnah harokatain, baru bisa kita baca nuruhum ba, afan, nuruhum ba, ya sakinah bayi. Karena terdiri dari dua huruf, maka ketika kita menambah satu huruf setelah huruf ba, kita ulang lagi dari huruf ba, jangan dari huruf nu, karena sudah beda kata. Contoh diulang. Nu, waw, mad tabi'i, harakatan, nu, ru, nuruhu, nuruhu, mim, sakinah, mukhfah, indal ba'il maftuhah, di gunnah, harakatain, nuruhum ba, ya sakinah, baina, baina, nuruhum baina, ala, ala, ya sakinah, alaihi, alaihi, mim, sakinah, mukhfah, indal ba'il maksurah, bi gunnah, harakatain, alaihim bi, mu, bimu, so, bimu, so, ya sakinah, bimu, soi, pi, bimu, soi, pi, ro, tanwin, bil kasri, bimusaytirin, alaihim bimusaytirin, dakho, dakho, lam sakinah, dakhol tu, dakhol tu, mim sakinah, mukhfah, indal ba'il maftuhah, afwan, indal ba'il mabmumah, bighunnah, harakatain, dakhaltum bu yu bu yu waw mad tabi'i harakatan bu yu ta tanwin bil fathi buyutan dakhaltum buyutan. Sampai di sini apakah ada yang ingin diulang? Sudah jelas? Insya Allah. Halo. Yang lain gimana, Zan, sahabat semua? Jelas apa mau diulang? Lanjut ya. Penjelasannya Hai. Belum sampai akhir nih. Ifa, afan. Al-idghamu fil mimi. Atau yang biasa kita kenal idgham mimi. Hukum idgham mimi ini ternyata memiliki banyak nama. Yang biasa kita kenal dengan idgham mimi. Atau idgham mislain bi gunnah, atau idgham kamil mutamatsilain shaghir ma'al gunnah, boleh juga seperti itu. Kenapa kayak gitu? Nah, sekarang kita jabarkan. Mim ketemu mim adalah hukum dari idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim itu hukum idgham mimi. Dari sisi kesempurnaan idghamnya, masuk ke huruf mim yang kedua itu setengah-setengah atau seluruhnya? Setengah-setengah. Seluruhnya ya, Ustazah? Ya. Yang betul, seluruhnya. Oh, seluruhnya. Nah, maka dinamakan di sini idgham kamil. Idgham kamil. Dari pertemuan dua hurufnya, mutamatsilainkah, mutajanisainkah, mutaqaribainkah, mutabaidainkah? Dari pertemuan dua hurufnya apa? Mutamatsilain shaghir.
Naam, mutamatsilain. Belum kesogir nih, Kak. Apa apa? Ya, pertemuan dua hurufnya mutamatsilain. Lalu dilihat dari sisi harokatnya, sogir, kabir, mutlak. Yang mana? Sogir. Ya, ini baru sogir, Kak. Berarti kita dari awal lagi nih. Idghom kamil mutamatsilain sogir. Saat kita mengucapkan hukum ini, apakah ada dengung yang dipanjangkan? Maka jawabannya ada. Maka nama hukumnya bisa kita tambahkan dengan bihunnah atau ma'al gunnah. Idogham kamil mutamatsilain shoghir ma'al gunnah. Disingkat idogham mim, gitu ya. Karena mim ketemu mim. Dilihat dari segi tulisannya, korosnya, huruf mim yang pertama tidak ada tanda apapun. Huruf mim yang kedua ada tanda tasdidnya. Tanda tasdid di situ menjelaskan bahwa idghamnya kamil, masuknya sempurna. Jadi tahajinya di situ bukan mim syaddah, bukan. Contoh. Oh ya, Afwan. Berarti di sini dengungnya yang keberapa tingkatannya? Ya, itu Tingkatan apa dengung. Kak Akmal Matakun? Iya, akmal matakun yang pertama betul. Sa ain sakinah sa yuku sa yuku mim sakinah mudghamah. Kan tadi hukumnya idgham, maka tahajinya mudghamah. Kalau yang atas ikhfa, maka tahajinya mukhfah. Ku mim sakinah ya fan. Ku sa yu. Gimana sih Ana? Coba Ana ulang ya. Sa ain sakinah sa yu ku sa yu ku mim sakinah mudghamah fil mimil maftuhah bi gunnah harakatain sa yu kum ma shin sakinah mashku waw mad tabi'i harakatan mashkuro tanwin bil fathi mashkuron sa'yukum mashkuron. Di sini nggak boleh buru-buru, ada gunnah yang dipanjangkan yukumma, bukan yukumma ya, ada gunnah yang dipanjangkan. Apo sakinah muqalqalah apo a apo a alif mad tabi'i harakatan enggak ada alifnya ya. Aqo sakinah muqalqalah aqo a aqo a ma aqo ama hu aqo ama hu mim sakinah mudghamah fil mimil maksurah bi gunnah harakatain aqo ama hum mi nun sakinah min aqamahum min ala ala ya sakinah alaihi alaihi mim sakinah mudghamah fil mimil madmumah bi gunnah harakatain alaihim mu Hamzah sakinah mu fo da ha. Nah di sini bisa kita aplikasikan yang tadi kita belajar ha sakinah indal waqaf mu fo da alaihim mu fo da. Sampai di sini sudah jelas umahat solihat. Halo. Insya Allah. Sebenarnya sih Nah. begitu saja. Cuman. Lanjut ya, satu lagi. Al-izharu syafawi. Izhar syafawi.
Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Maka ketika huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka bacanya jelas. Apa yang dijelaskan adalah huruf mimnya yang jelas. Tetap ada gunahnya, tapi tidak sepanjang idgham mimi dan ikhfa syafawi. Jelas di sini maksudnya tidak ada gunah yang dipanjangkan. Gunahnya ada hanya murni dari sifat mim tersebut. Ada suara yang mengalir murni dari sifat tawasut dari mim tersebut. Jadi bacanya tidak boleh alhamdu. Tidak boleh juga memantul alhamdu. Tapi bacanya alhamdu. Alhamdu. Ya. Cara tahajinya ini sederhana sekali. Tidak usah ditambahkan mim sakinah muzharah, tidak usah. Cukup mim sakinah saja. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah muzharah al ha al ha mim sakinah alhamdu alhamdu. Selesai gitu doang udah. Lalu wa ya wa ya mim sakinah wa yam na wa yam na u wa yam na u wa mad arid lis sukun harakatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf wa yam na un. Itu mim sukun yang terdapat dalam satu kata. Sekarang yang dua kata. Hu, mim, sakinah, hum. Dah selesai nih, hum. Kita tahaji kata selanjutnya. Fi, ya, mada'arid, lissukun, harokatan, au arba, au sit, ha, sakinah, indal waqaf. Fi, hum, fi. Yang dua, suku kata lagi nih. Hum wa azwajuhum. Hu, mim, sakinah. Hum, wa, a, wa, a, waw, sakinah. Wa, au, wa, eh kok wa, au sih, wa, az ya. Wa, a, wa, a, zai, sakinah. Wa, az, wa, az, wa, alif, mad tabi'i, harakatan. Wa azwaju wa azwajuhu wa azwajuhu mim sakinah wa azwajuhum hum wa azwajuhum. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana? Iya Ustazah, tapi udah jam segini Ustazah. Ini buat PR gitu. Masya Allah Ta'ala. Jadi besok pekan depan Nana gak usah mengulang lagi, langsung baca ya. Masya Allah. Coba sekali lagi Ustazah, dari depan Ustazah. Jadi kan kalau tadi kan sampai pengarahannya doang. Kalau ini tahajinya aja Ustazah. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ana minum dulu ya. Iya Ustazah. Masya Allah. Nu, waw, mad tabi'i, harakatan, nu. Ru, nuruhu, nuruhu, mim, sakinah, mukhfah, indal ba'il maftuhah, bighunnah, harakatain, nuruhum, ba, ya, sakinah, bayna, bayna, nuruhum baina ala ala ya sakinah alaihi alaihi mim sakinah mukhfah indal ba'il maksurah bi gunnah harakatain alaihim bi mu bi musa bi musa ya sakinah bi musaiti bi musaiti ra tanwin bil kasri bi musaytirin
alaihim bimusaytirin dakhalam sakinah dakhaltu mim sakinah mukhfah indal ba'il madmumah bi gunnah harakatain dakhaltum buyu waw mad tabi'i harakatan buyu ta tanwin bil fathi buyutan dakhaltum buyutan nuruhum baina alaihim bimusaytirin dakhaltum buyutan sa'ain sakinah sa'yu sa'yuku mim sakinah mudghamah fil mimil maftuhah bihunnah harakatain sa'yukum mashin sakinah mashku waw mad tabi'i harakatan mashku ra tanwin bil fathi mashkuran sa'yukum mashkuran ata sakinah muqalqalah ata'a ma ata'amahu ata'amahu mim sakinah mudghamah fil mimil maksurah bi gunnah harakatain at'amahum mi nun sakinah min at'amahum min ala ya sakinah alaihi mim sakinah mudghamah fil mimil madmumah bi gunnah harakatain alaihim mu hamzah sakinah mu sada ha sakinah indal waqaf mu sada alaihim mu sada sa'yukum mashkuran at'amahum min alaihim mu sada hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al ha mim sakinah alhamdu wa ya mim sakinah wa yamna'u waw mad arid lis-sukun harakatan aw arba' aw sit nun sakinah indal waqaf wa yamna'un hu mim sakinah hum fi ya mad arid lis-sukun harakatan aw arba' aw sit ha sakinah indal waqaf fi hum fi hu mim sakinah hum wa a zai sakinah wa az wa alif mad tabi'i harakatan wa azwaju mim sakinah wa azwajuhum alhamdu wa yamna'un hum fi hum wa azwajuhum cukup ya. Hai insyaallah barakallahu fikum jazakumullahu khairan, semoga Allah mudahkan untuk hadir lagi di pekan selanjutnya insyaallah taala. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Banyak murojaah. Yang mim afwan ustazah, yang mim itu enggak pakai yang muzharah gitu ya? Enggak. Yang izhar kona. Iya, ana dapatnya seperti itu, Sal. Hanya sakinah aja ya, mim sakinah. Heeh. Nah. Begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya.
Semoga Allah mencatat amal baik kita dan memberikan kita kemudahan untuk selalu menuntut ilmu, selalu istiqomah di dalam hal-hal yang baik. Kita tutup halaqah kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In meeting ya sahabat semua ya. Izin live ya. Hai.